Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini seperti biasa di daerah Kaligendol saya akan melakukan hunting, yaitu coba melakukan pengecekan lebih dekat puncak Merapi, teman-teman. Ayo teman-teman, kita lihat bagaimana kondisi Merapi kali ini, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat untuk kondisi puncak Merapi saat ini benar-benar terlihat sangat cerah, teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini beberapa bentukan dinding kawah Merapi, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di puncak Merapi ini terlihat kawahnya mengeluarkan asap, teman-teman. Nah, kondisi terakhir puncak Merapi seperti ini, teman-teman bisa lihat. Ini beberapa sisa dari longsoran puncak Merapi, teman-teman, yang kemarin teman-teman lihat atau info dari YouTube ada teman-teman yang rekam bahwa longsoran puncak Merapi telah terjadi. Nah, teman-teman, ini saya zoom sudah paling banyak dari Panasonic, yaitu sebanyak 90 kali, teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Ini alhamdulillah harinya benar-benar cerah, teman-teman, sehingga saya bisa memberikan informasi kepada teman-teman dengan view puncak Merapi yang dengan jelas kita bisa lihat, teman-teman. Ini untuk asap dari mulut kawah Merapi menuju arah barat, teman-teman, seperti ke arah Magelang. Teman-teman bisa lihat. Semoga kondisi Merapi cepat kembali normal, ya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini kondisi dari lereng Merapi, teman-teman.
Alhamdulillah, view-nya benar-benar hari ini langitnya benar-benar cerah, teman-teman. Kita coba zoom kembali. Teman-teman bisa lihat untuk kondisi Merapi seperti ini, teman-teman, yang bisa saya informasikan kepada teman-teman semua. Ini tepat sekali kita berada di depan Merapi. Saya juga kurang tahu berapa kilometer ini yang dari Kali Gendol Cangkringan, teman-teman. Biasanya saya mengambil view memang di sekitaran sini, jaraknya memang lumayan dekat dari tempat saya tinggal. Teman-teman, kita coba zoom lagi sebanyak 90 kali, teman-teman. Seperti inilah, teman-teman, kondisi puncak Merapi. Dan tidak ada terlihat guguran lava. Untuk dinding-dinding kawah Merapi seperti ini, teman-teman, bisa lihat. Ini puncaknya masih mengeluarkan asap, teman-teman. Oke, teman-teman, itu dia video yang bisa saya kabarkan kepada teman-teman semua mengenai puncak Merapi via Kali Gendol, teman-teman. Dukung terus channel saya dengan cara like, share, dan jangan lupa untuk subscribe, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.